17 dan 21, Pak. 38. 17 dan 21. Dan 21. Oke. Sakit apa gatel? Gatel ya? Ya. Sakit apa gatel? Oh, gatel. Gatel apa sakit? Sakit apa gatel? Gatel apa sakit? Sakit ya, ganti lagi. Kamu udah sekolah belum? Belum. Namanya siapa? Siapa? Kakak Alta. Kurang keras. Kakak Alta. Oh iya. Altas. Altas. Namanya Altas. Alta. Alta. Namanya siapa? Oh iya iya. Altas ya. Altas kan? Alta. Altar apa Altas? Altaf. Memang namanya sulit, Pak. Nama panjangnya siapa? Masa nama panjangnya gini? Altaf. Udah. Ada tambahannya lagi ya namanya? Nampak? Oh, enggak. Gini aja. Mau mainan enggak? Oh, Mas ambilin mainan. Yang gede-gede enggak usah. Loh, Emang siapa itu? Hah? Mama. Oh, tapi nama panjangnya siapa tadi? Oh, Kakak Altaftro ya. Ada depannya berarti ada kakaknya. Iya. Kakak apa adik? Adik apa kakak? Ya, ini sekolahnya di mana? Sekolah di mana? SD SMP Muhammadiyah Selamat Limbangan. Oh, semua sama sekolahnya di situ? Ada yang SMK. Oh, ya. Wah, oh, terima kasih. Ini? Ya. Ya. Kalau yang Jawa-Jawa sekolah di mana sama? Jawa, Pak. SMK. Oh, dari SMK. Di mana SMK-nya? SMK 2 Muhammadiyah. Ini, Bapak. SMK 2 Muhammadiyah. Muhammadiyah. Iya. Apa jurusannya, Mas? TKJ. Teknik Komputer Jaringan. Berarti buat komputer ya? Saya komputer jaringan kan gitu kan? Apa? Pelajarannya apa? Praktiknya. Diajarinya apa? Merakit. Ayo merakit kan buat komputer itu. Nempel-nempel lagi gitu ya? Pernah? Yo muro. Nempel-nempel lagi malah konslet gitu. Kalau ini sekolahnya S? SMP 8. Ini SMP semua. Ada yang SMK berapa? Ada SMK, siapa? Yang di tengah. SMK, kelas berapa? SMK-nya apa? Jurusan apa? Tata Busana. Tata? Busana. Tata Busana. Oh, Tata Busana ini lempit-lempit kelambi. Jadi Tata Busana. Kamu apa? Kelas 12 Tata Busana. Oh, sama. Diajari apa itu Tata Busana? Buat baju, gaun. Oh, buat baju? Iya. Desain gitu? Iya. Oh, pernah jahit? Pernah. Kalau jahit baju rapet nggak? Kamu lengannya barang dijahit. Iya. Tapi pernah buat baju satu jadi gitu? Udah pernah nggak praktek buat baju satu sampai jadi gitu? Pernah. Kebesaran apa kekecilan? Lagi proses. Oh, lagi proses. Iya. Mau cita-cita jadi apa? Mau ngambil jurusan tata busana? Bingung. Oh, saya. Iya. Desainer. Oh, desainer. Kalau kamu cita-citanya apa?
Oh, pengusaha. Oh, fashion bagus. Jadi sudah ada cita-citanya. Kalau kamu apa? Pengen punya warnet, Pak. Warnet? Iya. Oh. Gak ada yang pakai warnet, besok udah punya sendiri-sendiri. Iya. Tapi gak apa-apa, harus disiapkan mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang, belajar yang sungguh-sungguh. Belajarnya daring apa luring? Sekarang luring. Ada yang luring. Kalau SMK praktek kan harus masuk ya? Yang lain ini apa sekolahnya? SM? SMP. SMP. Nanti mau ke SMA apa SMK? Pengennya apa kamu? SMK. SMK, pengennya SMK. Bagus lah. Ada yang komputer, ada yang jaring, ada yang SMK jurusannya pegang-pegang kaki. SMK pegang-pegang kaki. Saya mampir saja. Ini ada sedikit rezeki. Nah, ya, buat teman-teman masak lah ya. Siapa yang jago masak ada nggak? Kalau masak itu jurusan apa? Ada buga, Pak. Oh, buga ya. Buga ya. Masak air kosong ya kemarin. Nah, mudah-mudahan ini sedikit dari Basnas yang mudah-mudahan nanti bisa manfaat buat anak-anak lah ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami menerima Bapak dan rombongan kurang berkenan, saya atas nama pengasuh Panti Asuhan Salomin Alaidi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fotonya kan dia. Salaman. Oke. Kayak bebas yo. Ayo semuanya dikirimkan semuanya. Semuanya ya. Kaki apa tanda? Jangan lupa sholatnya. Doa semua ya. Ya, bentar, Pak. Oke.